Oke, langsung kita coba ya jurus barunya. Oh, ini guys. Mantap. Ultraman Fighting Evolution 3. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugro, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut ya, Ultraman Fighting Evolution 3. Oke, baik guys, langsung saja saksikan. Check it out. Oke, kita akan lanjut ya, pencarian jurus. Oke, untuk jurus hari ini ada syaratnya guys. Hari ini aku mau unlock jurusnya CS ya, kelanjutan di battle mode. Yaitu kalian syaratnya harus hanya boleh pakai jurus yang ada guilontinnya. Jadi kita buang dulu ya jurus yang enggak ada guilontinnya, itu yang segitiga itu ya. Kita ganti jurus yang ada guilontinnya. Ini udah aku pakai belum? Ini kah? Saya bentar guys. Ini. Lalu ini. Oh iya bener guys, ini guys. Guilontin ya, ini yang aku buang pas aku lawan dapat jurus baru itu ya kemarin itu ya. Ini kalau nggak salah vertikal Guilontin. Oke, kita udah pasang lagi ya. Oke. Pokoknya syaratnya kalian hanya boleh pakai jurus yang ada Guilontinnya, yaitu vertikal, horizontal, lalu ultra Guilontin, dan yang terakhir cross Guilontin. Oke, kita main battle mode. Mana itu si Ace? Oke, lawan Evil 3 dong. Oke. By the way, kalau salah satu jurus gak nganu, kalian salah pasang ya, gak bakal dapat jurus baru ya. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik guys ya, untuk pemilihan jurusnya. Oke, kita ulti langsung, gak usah pakai lama-lama. Ultra Guilontin, mantap. Segitu doang pak. Oke, sini kau. Pukul 1, 2 pancal. Oke. Oke, kita ulti guys. Cross Guilontin, mantap. Nah, segitu doang coy. Evil 3 berat ya, nyawanya alot guys, asem. Oke, kita ulti. Alah, dapat lawan alot ya. Harus bersabar guys ya. Cross Guilontin. Oke. Next, ayo kita lawan siapa berikutnya? Lawan Ultraman Zofi Aniki. Aduh pak. Oke, mantap. Oke, Abang Zofi. Come on Babang Zofi, aduh. Babang Zofi. Banting. Oke. Oke. Lalu kita ulti. Kasih cross-cross dulu. Cross Guilontin. Mantap. Segitu doang, pak. Tendangan atas. Oke. Oke, langsung kita ulti. Aduh, pengen aku ulti kamu, Zofi Aniki.
tak kasih ini ya, Ultra Guillotin. Wih, belum mati dong. Alot ya, lawan Ultraman, Ultraman alot pak. Aduh. Oke, mati kamu ya, Zopi Aniki. Vertical Guillotin, mantap. Oke, next kita lawan siapa ini? Ayo. Lawan Gomora ya. Come on, Gomora. Gak usah ragu-ragu. Keluarkan semua kemampuanmu, Gomora. Pasti akan aku bunuh kau ya. Sini kau. Ketak dulu. Satu, dua, pancar. Oke. Langsung ulti, guys. Ada. Kok kelewat gitu loh. Kita kasih Ultra Guillotin. Mantap. Segitu doang, coy. Alah, kena akibatan ekor, guys. Woi, kelewat. Ketak. Satu, dua, pancal. Oke. Alah, kok gitu sih. Oke, langsung kita ulti, guys. Hop, cross, Guillotin. Mantap. Belum mati, pak. Alot, pak. Oke. Banting dulu. Oke. Aduh. Oke. Alah. Aku mau ulti, coy. Kemurasan. Aduh, malah aku yang diulti, pak. Aduh. Alah, kena, coy. Aduh, berbahaya, dok. Gila, men. Nyawa kritis, pak. Woy, emang gila, dok. Ini Gomora asem juga, ya. Asem, guys. Horizontal Guillotin. Oke. Hampir saja, guys. Hampir aja mati gitu loh, ah. Aduh, untung aja ya bisa kita ulti. Oke, next. Lawan si Gaia. Oke, siap. Kita lawan Ultraman Gaia V1. Come on. Gaia V1, tunjukkan kekuatanmu. Jangan ragu-ragu, karena pasti aku yang menang. Aku adalah S, Ultraman S, Choju Goroshi, pembunuh Choju, guys. Oke. Alah, asem, pak. Aduh, diunter, coy. Asem, pak. Alah. Oke. Sini kau, ketak dulu. Satu, dua, pancal. Oke, kita ulti, guys. Oke, dah. Acara natain, barang ngapain gitu loh, ah. Ah. Ngeselin, coy. Ultra Guillotin. Mantap. Oke. Ulti lagi. Ulti, oke. Kasih lagi, pak. Ultra Guillotin. Mantap. Oke. Tendangan putar mematikan. Oke, sudah cukup. Segini aja. Ayo kita ulti. Ulti, pak. Cross Guillotin. Mantap. Istimewa, guys. Oke, next kita lawan siapa ini? Terakhir nih kalau nggak salah ya. Lawan S-Killer dong. Lagi-lagi kalau battle mode kita lawan S-Killer ya. Ada apa ini ya?
apakah emang gitu gitu loh. Musuhnya ketemunya es killer guys, seperti yang terakhir ya. Kalau aku pakai es gitu. Tapi juga gak apa-apa sih. Mudah, Pak. Sini kau. Banting. Oke. Oke. Dah, natain barang. Kamu pakai acara natain barang oh, es killer. Ini aku kasih Ultra Guillotine. Mantap, segitu doang, Pak. Oke, alah. Oke. Ada. Sini kau. Tukang natain ya. Bikin gemes orang aja. Bikin gemes orang aja, asem ya. Oke, langsung ulti. Oh. Kasih lagi Ultra Guillotine. Mantap. Belum mati, Pak. Masih bertahan kamu ya. Oh, aku ulti lagi. Oke, dah. Dah. Oke, ini dia Ultra Guillotine. Mati kau, es killer. Hahaha. Oke, kita lihat apakah kita akan dapat jurus baru guys ya. Kita lihat dulu. Dan tara. Oke, kita unlock jurus baru ya buat si S. Oke, jurus baru. Kita review ya jurus barunya. Kira-kira jurus barunya apa guys? Oh ini ya si S. Oke, jurus barunya aku kasih di segitiga lah. Jurus barunya yang mana guys? Oh ini guys, jurus baru ya. Ratingnya S guys. Oh mantap coy. Tapi dipakai jadi B. Oke gak apa-apa lah. Saatnya kita review jurus baru versus mode tentunya CPU guys ya. Mana itu si S? Come on S. Oke. Musuhnya lawan siapa guys? Oh, oke. Lawan siapa ya? Oke, lawan si Gudon lah. Lawan Gudon guys. Tempatnya oke, di sini di perkotaan. Come on Gudon. Kamu akan jadi Samsa ya, jurus baru. Hore. Oke. Samsa jurus baru guys. Oke. Sini kau. Banting. Oke. Alah. Oke, langsung kita coba ya jurus barunya. Oh, ini guys. Mantap. Guillotine shot ya. Guillotine-nya dilemparkan guys. Jadi bentuk ngaruh ya, kayak shuriken ya. Guillotine shoot. Mantap jiwa. Oh, kita sekali lagi ini Guillotine shoot udah menang ini. Oke. Tatain barang gitu loh. Ah. Geten aku. Oke, kita ulti guys. Ah. Pakai Guillotine shoot. Mantap. Istimewa coy. Hancur ya. Musuhnya hancur guys. Oke, untuk kesimpulan dari ini, buat kalian yang ingin unlock jurus Guillotine shot, kalian harus pakai Ultraman S ya. Tapi ada syaratnya, yaitu pakai 4 jurus, yaitu jurusnya horizontal, vertikal,
Cross Guillotine dan Ultra Guillotine harus kalian pakai. Kalau salah satu nggak ada ya nggak bakal dapat jurus itu gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja perjumpaan kita ya. Jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye bye.